Oke, halo semua, bersama gue sama aku Terus. Dan hari ini gue akan rilis Shadow Map versi 1. Jadi, iya, langsung aja kita mulai. Oke, jadi ini itu kayak tekstur gitu. Kalau kalian mau pakai, kalian tinggal pasang aja teksturnya. Jadi langsung ini ya, langsung kepasang habis ini. Jadi ya, ini ya. Dan kalian boleh nge-adjust colornya kalau kalian kurang suka. Kayak ini misalkan tangannya ini kurang cocok, adjust saja. Dan ya, kalian boleh bisa nge-post jadi apa aja. Misalkan gue mau jadi ini. Itu juga bisa. Jadi langsung aja kita bikin tutorial cara pasangnya. Oke, pertama kalian langsung aja taruh sim kalian di Bispen X. Kalian boleh ini taruh aja situ. Dan ya pastikan ini skinnya udah di apa ya, dibesarin resolusinya jadi 1300-an lah, 300-an lah. Terus itu kalian langsung aja pencet ini. Lalu kalian langsung aja tambah layer. Input texture. Nah, masukkan cari tekstur yang tadi aku kasih. Nah ini, juga langsung aja pencet perspective form. Masukkan pencet centang. Kemudian langsung aja pencet ini, lalu pencet as save as PNG atau transparent PNG dan terserah. Masukkan pencet aja. Kalau udah ini kalian bisa langsung aja pakai, dan ini bebas mau buat apa, buat animasi. Kalau enggak, kalau kalian lagi males ngedit kan boleh juga. Jadi ya gitu aja sih. Oke, jadi gitu aja video ini. Jadi ini cuma buat ini aja, nge-fun-fun aja sama ngebagi-bagi aja, soalnya gue habis bikin resource gitu. Sama ya itu aja sih. Adios.